penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPAN, di Dirjen, peraturan perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian. Akan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional, sehingga dikontrol langsung oleh Presiden. Dikontrol langsung oleh Presiden satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih, konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional.